Semua orang nak kena senyap. Badan nak tangkap pencuri yang mencuri ikan-ikan badan selama ini. Bagi sesiapa yang membawa alat-alat yang bersunyi, cuba periksa sekali lagi. Jangan lupa senyapkan. Banyaknya ikan. Itu masih ada orang tak? Tapi takkan orang sepuluh tu. Tak ada apa. Bagi sesiapa yang takut, tutup mata. Ada tutup mata. Takut kan? Badan tak takut. Sebab badan tak salah. Nanti dia. Aku nak PS4. Game aku yang bagus sekarang. FIFA 15. Mesti dah lama aku nak iPhone 6 Plus. Semasa nanti iPhone 7 dah datang kan. Okey. Aku nak pendama. Pendama yang paling mahal sekali. Pendama ada. Cepat sikit lah. Kalau macam ni, besok pun kau belum lagi fikir apa yang kau nak tau. Okey. Baiklah. Aku nakkan kekuatan. Kekuatan supaya aku dapat membantu semua orang di dalam negeri ini. Kekuatan yang tiada tandingannya. Baiklah, aku akan berikan kau kekuatan itu. Kau lepaskan aku sekejap, aku pergi sana. Aku tunggu sini ya. I'll be back. Jangan lama-lama.
banyak lagi yang awak perlu belajar sebelum awak mampu menentang lawan sendiri. Tapi saya dah 2 minggu setengah belajar, Pak Wadah. Jadi, saya ni dah belajar hampir 12 tahun. Mula dengan angkat kayu balam, berenang-renang dengan buaya, main polis aktif dengan harimau. Tapi satu je saya tak boleh buat. Saya ni allergic dengan durian. Kalau terkena durian, habis lebih macam lebih. Yelah. Saya ni kan tak ada kekuatan yang tiada tandingan macam awak. Saya ni kan kecil. Tapi awak ni ada kelebihan sendiri yang mungkin awak belum jumpa. Tapi kalau ilmu menentang hanya jurus satu, saya takut awak akan bahayakan diri awak sendiri. Jangan risau, akan tiba masanya. Buat masa sekarang, kita bersama. Saya tolong tengokkan awak, awak tolong tengokkan saya. Apa-apa pun, kita bersama. Boleh? Bersama? Boleh? Bahaya, ada semua kucing yang di Metro City. Bahaya. Komputer Zaleha, tolong tunjukkan lokasi kecurian. Nadine, sudah tiba masanya untuk kita bertindak. Mari.
mereka tidak pernah berharta kepada ibu dan bapa mereka. Dan mungkin mereka telah ditembak dengan sebuah senapang yang mampu menukarkan mereka menjadi batu. Tapi soalannya, mengapa mereka melompat dari pusat sains Taman Sari? Mengapa mereka tak melompat bank ataupun kedai pajak ataupun toleras? Badak, mungkin soalannya bukan mengapa, tetapi siapa? Doktor Rakus Mau. Nadine, awak sungguh bijak. I know, right? Mari, kita harus pergi sekarang. Cuba kau eja nama kau. Eja?
Apa? Ada mahu? Tak ada. Jadi kau tolong diam. Aku nak berbual dengan gambar pun tak senang. Thank you.
sebagai penjahat paling maut di Metro Singa. Kalau awak dengar betul-betul, mereka sedang bersurat-surat dalam Allah. Nah.